Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar rapat antara pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Papua Barat bersama penjabat gubernur Dr. Andus Ali Baham Temumere MTP. Berlangsung pada ruang rapat lantai 3 kantor gubernur, rapat tersebut membahas seputar progres dan capaian kinerja OPD dalam tahun 2023. Di mana dalam rapat tersebut masing-masing OPD menyampaikan program pembangunan yang sudah dilaksanakan terutama dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2023. Setelah mendengarkan hasil presentasi penyerapan anggaran setiap OPD yang rata-rata di atas 50%, penjabat gubernur Temumere berharap dalam kurun waktu singkat 31 Desember 2023, seluruh pekerjaan dengan serapan anggaran yang ada di setiap OPD sudah terrealisasi. Saya minta nanti Pak Sekda nanti ini dihimpun semuanya, khususnya kaitannya dengan progres sampai dengan hari ini. Ya, progres sampai hari ini itu direkap, dan kemudian kita juga mendalami lagi kalau realisasinya itu sekian persen, apakah memang ada masalah? Kan begitu. Apakah hanya misalnya di belanja modal itu hanya masalah tinggal dicairkan ataukah di fisiknya dan sebagainya. Ini nanti para asisten untuk membantu Pak Sekda untuk kemudian mendalami lagi dan bisa kemudian lantas dengan OPD-OPD masing-masing. Jadi langsung bisa mendalaminya. Ya, jadi mengawali dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Papua Barat, kemudian pemaparan realisasi anggaran oleh seluruh OPD berakhir pada Sekretariat Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretariat Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dan Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat. Selain itu, menurut penjabat gubernur, bahwa realisasi anggaran perlu menjadi pendalaman terhadap pekerjaan fisik maupun belanja modal. Hal yang penting, kata penjabat gubernur Temumere, adalah penyaluran anggaran yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat. Pertanyaannya, uang yang ada itu berapa persen untuk rakyat? Masing-masing menghitung. Apakah uang itu habis untuk perjalanan? Apakah uang itu habis untuk yang lain? Yang bisa take home untuk masyarakat itu keluarga, masing-masing bisa menghitungnya. Saya minta Pak Sekda untuk program-program itu bisa disampaikan berapa yang untuk masyarakat, baik berupa katakanlah barang atau mengembangkan pikiran mereka dan lain sebagainya, tetapi bisa dipastikan ini untuk rakyat. Dari Manukwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.